tren kendaraan di segmen compact SUV tidak hanya sedang booming di luar negeri, tapi juga di Indonesia. Dan Chevrolet tidak ingin ketinggalan dengan memasukkan Chevrolet Trax ke Indonesia. Meskipun Chevrolet Trax telah diperkenalkan pada tahun 2013, namun di Indonesia mobil ini baru muncul di GIAS 2015 kemarin. Apa sajakah yang dipunyai oleh Chevrolet Trax untuk melawan kompetitor lainnya? Ikuti reviewnya bersama kami. Ketika melihat desain eksterior dari Chevrolet Trax, memang tampaknya lebih sederhana dan lebih kalem jika dibandingkan dengan mobil sekelasnya dari pabrikan Jepang yang cenderung lebih agresif desainnya. Tapi Trax menawarkan beberapa hal yang tidak dimiliki oleh kompetitor lain, seperti misalkan penggunaan velg berukuran 18 inci, yang mana ini adalah ukuran yang terbesar untuk di kelasnya. Dia juga mendapatkan ban Continental Premium, dan seperti kita ketahui bersama bahwa ban ini adalah ban yang cukup mahal. Dia juga mendapatkan 4 buah rem cakram di semua rodanya. Dari depan, Anda akan menjumpai desain grill khas dari Chevrolet, yaitu dengan logo bowtie-nya di tengah yang terpisah dari grillnya ini. Dia juga mendapatkan lampu yang masih halogen, jadi bukan proyektor atau HID, namun dia mempunyai DRL yang juga bukan LED, dan jika dinyalakan, lampunya berwarna kuning. Di bagian bawah Anda akan menjumpai adanya lip spoiler di bawah bumper. Jadi walaupun mobil ini mempunyai ground clearance yang cukup tinggi, yaitu sekitar 181 mm, jadi agak mengurangi sedikit ground clearance-nya yang bagian depan, ini berfungsi lebih untuk melindungi bumpernya agar tidak tergores jika ada batu di depannya, karena dia bisa dilepas. Untuk di bagian belakang, Anda akan mendapati 4 buah sensor parkir dan 1 kamera mundur. Lalu naik ke atas sedikit, dia ada high mount stop lamp. Untuk di atapnya juga ada roof rail dan sunroof. Saat pertama masuk ke dalam kabin dari Chevrolet Trax ini, yang saya rasakan pertama kali adalah joknya. Joknya cukup tebal dan cukup nyaman, walaupun menggunakan bahan fabrik, bukan kulit. Ya ada kulitnya, semi kulit di sebelah bagian samping-sampingnya saja, dan di tengahnya masih fabrik. Dia juga dapat diatur ketinggiannya, mempunyai head adjuster walaupun masih manual. Dan dia juga pengaturan jarak maju mundurnya juga mudah karena ada tuas di sebelah sini bawah. Head slidingnya cukup mudah. Dan untuk jok ini tadi, dia mempunyai suatu pengaturan yang unik. Jadi dia tidak hanya dapat diatur ketinggiannya saja, dia juga dapat diatur maju mundur seperti ini. Jadi boleh dibilang ini kalau disetir, dia bisa tilt dan teleskopik. Gak cuma di jok saja sih, di kemudinya juga dia bisa tilt dan teleskopik. Bisa tilt dan teleskopik. Untuk lingkar kemudinya sendiri, dia pengaturannya cukup lengkap. Di sebelah kiri kita dapat menemukan pengaturan cruise control, dan di sebelah kanan ada audio switch control serta pengaturan yang bisa terkonek pada head unit di sebelah sini. Head unitnya ini cukup canggih karena dia mempunyai fitur bernama MyLink yang bisa Anda konekkan kepada gadget Anda. Juga bisa menggunakan Siri dari iPhone kalau Anda menggunakan iPhone, tapi tidak untuk handphone lain. Bisa Anda menggunakan gadget model lain, tapi sejauh ini baru Samsung saja karena dia mempunyai fitur S-Voice. Dan saat Anda menggunakannya, dia akan sedikit berbeda dengan Siri dari iPhone yang bisa langsung Anda operasikan melalui tombol-tombol di sebelah kanan lingkar kemudi ini. Untuk dashboard sendiri, dia mempunyai beberapa tempat penyimpanan, misalkan ada di sebelah sini, lalu di sini, yang mana di sini juga ada soket untuk USB sehingga Anda bisa mengecas gadget, nggak cuma dari soket di sini. Lockbox-nya juga cukup kokoh, tidak seperti beberapa kompetitor lain yang masih tipis dan terlihat ringkih. Satu lagi di sebelah sini, ada selaci penyimpanan. Kan kalau boleh dibilang, tempat penyimpanan dari Chevrolet Trax ini yang paling banyak mungkin ya di kelasnya, karena misalkan tadi kita bisa melihat di sebelah sini dia ada 4 buah cup holder. Lalu di bagian belakang, tepatnya di armrest-nya, jika Anda buka, dia ada tambahan 2 lagi, jadi 6.
Dan di sebelah sini juga bisa buat 4 botol juga sih. Jadi bisa dihitung 7. Kalau masih kurang, di belakang juga ada lagi di bagian bagasinya, ada buka kompartemen samping-sampingnya juga bisa nambah lagi. Jadi cukup banyak. Bahkan untuk di setiap pintu masing-masing saja dia punya 3 level di sini penyimpanan 1 2 3. Jadi kalau masing-masing pintu mempunyai 3 buah kompartemen level di sini, maka berarti setiap pintu totalnya ada 12. Dari dashboard sendiri yang mungkin agak kurang bagi saya adalah dia masih menggunakan pengaturan AC berupa knob. Ini agak sedikit kontras dengan dashboard yang setengah di bagian atasnya. Tapi bagi saya pribadi, saya sendiri justru menyukai yang seperti ini karena dia lebih terasa, lebih dapat anda raba daripada model yang digital seperti pada Honda HR-V misalkan. Oke, kita jalan coba. Sebagai informasi, Chevrolet Trax menggunakan basis platform yang sama dengan Chevrolet Aveo, yakni menggunakan platform Gamma 2 dari General Motors. Namun, tidak lalu bisa Anda samakan dengan Chevrolet Aveo ya, karena dia mendapatkan beberapa penyesuaian lain, termasuk salah satunya adalah penggunaan transmisi 6 percepatan generasi terbaru, yang bisa Anda operasikan juga menggunakan Triptonic. Chevrolet Trax menggunakan mesin Ecotec berkapasitas 1400cc, dengan didukung oleh turbo, dan dia mempunyai tenaga sekitar 140 horsepower dengan torsi 200 Nm yang hebatnya adalah torsi tadi sudah dapat dicapai dalam RPM 1800, antara 1800 sampai 1850. Jadi itu cukup bertenaga sekali tentunya untuk mobil di kelas ini, bahkan yang paling bertenaga. Bicara soal fitur safety, di Chevrolet Trax ini terbilang yang cukup lengkap, bahkan mungkin terlengkap di kelasnya, karena dia mempunyai 6 buah airbag, 2 di depan, 2 di tirai, dan 2 di sisi samping. Dia juga mempunyai pengereman dengan ABS, EBD, dan BA, lalu ada traction control, start assist, juga ada hill descent control di sini. Maka ini boleh dibilang standar keamanannya mungkin tidak ada yang dipotong dari Korea. Ini adalah mobil CBU dari sana. Bahkan saat tadi saya mencoba untuk satu putaran semi off-road, dan dia mempunyai cengkeraman yang cukup bagus sehingga kita tidak kehilangan traksi, dan bahkan saat berbelok dengan lumayan ekstrim sambil kondisi sedikit ngebut, dia juga masih bisa menjaga kontrol keseimbangan mobil dengan bagus. Salah satu yang spesial dari mobil ini adalah selain dia mempunyai hill start assist, dia juga punya hill descent control. Jadi tidak hanya saat tanjakan saja, tapi saat turunan pun dia mempunyai kontrol yang lebih baik. Ini untuk di kelasnya, dia tidak punya lawan tentunya. Kita bisa mengaktifkannya di sini, jadi di sebelah sini, konsol tengah sini ada pengaktifannya. Saat kita aktifkan, kita rem dulu. Aktifkan, kita berhenti, kita lepas remnya. Saat berjalan, nah, walaupun ada sedikit kayak suara-suara tidak enak didengar, tapi itu adalah normal karena ini dia bekerja untuk menahan agar mobil tidak meluncur. Jadi ini cukup membantu saat turunan yang Anda lewati curam. Kalau Anda amati di bagian kanan dari sisi setir pengemudi ini, maka dia terdapat 2 pengaturan. Yang sebelah kiri adalah untuk kontras cahaya dari MID-nya, dan sebelah kanannya adalah pengaturan untuk leveling dari lampu. Jadi meskipun dia halogen dan tidak auto leveling, tapi Anda dapat mengaturnya sendiri sesuai kebutuhan. MID yang ada pada mobil ini boleh dibilang juga cukup simple. Dia selain menampilkan RPM dan kecepatan, dia juga ada beberapa indikator lain, seperti misalkan indikator tekanan angin pada ban di sebelah situ. Di row bagian kedua, dia tidak mendapatkan ventilasi AC baik pada pilarnya maupun untuk di bagian atas. Jadi AC-nya masih benar-benar mengandalkan dari bagian depan, namun dia mendapatkan tambahan AC, saluran AC untuk di bagian kaki. Jadi saat knob AC-nya kita pindah
misalkan ke pengaturan yang bisa untuk ke kaki dan ke badan, maka penumpang di bagian kedua akan merasakan angin dari AC tadi. Untuk akomodasi di row kedua sendiri, untuk orang Indonesia rata-rata yang punya ketinggian sekitar 160-an sampai 170 cm-an, dia cukup lapang untuk headroom-nya, legroom-nya. Salah satu keunikan lain dari mobil ini adalah dia mempunyai soket 230 volt di konsol tengah di sini, di bagian belakang, di row kedua. Jadi Anda, penumpang di bagian kedua bisa mengecas handphone atau mengecas laptop menggunakan kabel biasa yang colokan model 2 gitu, bukan model USB. Tentu saja cukup praktis, dan kami tadi sedikit-sedikit iseng untuk mencoba membawa kabel roll, dan saat kami pasang untuk mengecas handphone dan laptop secara bersamaan, dia masih mampu, walaupun tentu saja ini tidak kami rekomendasikan karena seperti Anda tahu, tegangannya mungkin akan sedikit mempengaruhi gadget Anda. Jadi sebaiknya tetap menggunakan pengecasan tadi untuk satu buah gadget saja, tidak langsung bersamaan seperti yang kami coba tadi. Chevrolet Trax ini mempunyai sistem pelipatan 60-40 dan Anda dapat melipatnya rata lantai, walaupun memang sih bagian di depannya, terutama di daerah headrestnya, dia tidak bisa langsung datar saja, tapi masih sedikit ada sudut kemiringan sekitar 20 derajat lah. Tapi itu sudah membantu sekali untuk memperluas kapasitas dari bagasinya yang pada dasarnya sudah cukup luas. Di bawah bagian lantainya, saat Anda buka, dia ada ban serep dengan toolkitnya. Untuk performanya, boleh dibilang dia mempunyai tenaga yang paling besar di kelasnya. Bahkan jika dibandingkan dengan Outlander Sport yang mempunyai kapasitas 2000 cc pun, dia masih mempunyai daya saing yang lebih bagus. Handlingnya juga mantap. Dia gejala limbung yang lumrah dijumpai pada mobil-mobil dengan ukuran seperti ini, compact SUV ataupun SUV, walaupun ada, tapi tidak terlalu signifikan, masih dalam tahap wajar. Chevrolet Trax ini sudah menggunakan transmisi 6 percepatan generasi terbaru. Dia juga sudah dilengkapi dengan triptonic yang bisa Anda aktifkan di mode M di sini, dan nanti Anda tinggal mainkan saja ini plus minusnya. Dan saat tadi kami coba, maka dia memang cukup terasa efek seperti manualnya, walaupun boleh dibilang sedikit lambat reaksinya jika dibandingkan dengan kita sepenuhnya menggunakan mode otomatisnya saja. Bicara mengenai kekedapan, mobil ini terbilang kedap, cukup baik, karena suara-suara dari luar maupun road noise-nya teredam dengan cukup oke. Dan saat tadi kami mencoba mengetesnya melewati jalan-jalan yang banyak kerikilnya dalam kondisi agak ngebut, bagian kolong dari mobil ini tidak terlalu mengganggu. Dia selain nyaman, suspensinya juga moderat lah, tidak terlalu empuk, juga tidak terlalu keras, jadi pas. Dia juga didukung dengan electric power steering, yang mana electric power steering ini tidak terlalu ringan seperti misalkan pada Nissan X-Trail yang pernah kami ulas beberapa waktu lalu. Soal visibilitas, dia juga cukup baik, walaupun pilar A-nya ini agak sedikit tebal, agak sedikit lebar, tapi tidak terlalu masalah bagi saya. Bahkan boleh dibilang dia masih memberikan penglihatan yang cukup baik jika dibandingkan dengan lawan-lawan lainnya. Sebagai mobil dengan mesin Ecotec 1400cc dengan dukungan turbo, dia mencaratkan bensin minimal RON 95 atau kalau di Indonesia ya Pertamax Plus ya. Dari hasil uji tes tadi dapat disimpulkan bahwa Chevrolet Trax merupakan salah satu mobil yang mempunyai banyak nilai lebih dibanding kompetitor lainnya, seperti fitur keamanan yang cukup lengkap dan dukungan tenaga yang paling besar di kelasnya karena dia memiliki mesin 1400cc dengan dukungan turbo. Harganya sendiri juga boleh dibilang
cukup masih kompetitif karena dia dijual dengan harga Rp299.500.000 untuk yang tertinggi ini, yaitu tipe LTZ. Sekian review dari kami. Jangan lupa untuk kunjungi website kami di www.autotainment.com. Kunjungi juga channel YouTube kami. Dan jangan lupa untuk subscribe. Follow akun sosial media di @autotainment. Dan sampai jumpa di review-review selanjutnya.